Baemong kumpulkan semua bukti chat mesra Paul Verhoeven dengan teman dekatnya. Sang sahabat bantah lelaki yang sedang mendekatinya, hingga mencuat video lama kala Baim dorong Paula sampai terjatuh sakit. Dan bahkan belakangan kerap muncul video mesra Baim Wong hingga nama Nikita Mirzani ikut terseret. Diketahui Baim Wong sudah setahun belakangan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan istrinya Paula Verhoeven dengan pria yang disebut sahabat dekatnya. Hal ini diungkapkan oleh sahabat Baim Wong sendiri, Vista Putri. Menurut Vista, Baim sempat cerita jika ia punya bukti chat mesra istrinya dengan sahabatnya. Layaknya suami istri dalam chat tersebut, mereka memanggilnya dengan sebutan sayang, hingga adanya CCTV yang menggambarkan perselingkuhan mereka. Vista menyebut Baim itu sebenarnya sudah tahu adanya perselingkuhan istrinya sejak setahun terakhir, namun berusaha diredamnya karena alasan anak. Ia pun juga menyebut bahwa pria yang menjadi selingkuhan Paula itu bukan rekan artis Dimas Seto seperti yang banyak diberitakan. Yang pasti, Vista menyatakan bahwa pria itu adalah karyawan dari Baim dan Paula sendiri. Lalu, siapa kira-kira lelaki yang dimaksud itu? Menanggapi berita yang beredar, pihak Baim Wong yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, memberikan jawaban. Fahmi membantah dugaan karyawan kantor Baim sebagai selingkuhan Paula. Pihaknya tegas menyatakan nama sosok orang ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula sudah disebutkan dalam isi gugatan cerai. Yang pasti lelaki itu bukanlah Dimas Seto. Sementara Fahmi menolak membocorkan inisial sosok diduga teman Baim yang bermain api dengan Paula. Pasalnya hal itu sudah menjadi urusan pengadilan. Enggak ada, beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Oh. Jadi saya terus supaya tidak liar, ya, supaya tidak liar namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Yes. Jauh sekali. Ini jauh sekali. Kalau A B C D itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Bang. Siapa tanya ke Umas? Bukan di Mas Seto, ngaco. Bukan. Sama orang kantor. Nah, curhat nyaman kan, gitu loh Ki. Terus sering tinggal luar kota. Kejadian lah tuh di rumahnya. Ada CCTV yang laporin asistennya, biniknya. Karena kasihan liat Baim. Sebulan tuh 120 juta. 130 juta. Baim katain pelit. Dia mau ngomongin ke orang-orang, gitu. Sementara di sisi lain, kini viral dan mencuat kembali video Baim Wong dorong Paula istrinya hingga tersungkur. Konten lawas Baim dan Paula ini menjadi buruan netizen pasca perpisahan mereka. Salah satunya saat momen lebaran. Dalam cuplikan video yang berseliweran, Baim dan Paula serta kedua anaknya kompak mengenakan busana serba putih. Keduanya pun men-setting adegan untuk membuat ucapan khas hari raya. Dalam adegan tersebut, Paula harus akting terjatuh ketika didorong Baim. Keduanya mencoba beberapa kali, sampai akhirnya percobaan Baim terlihat terlalu bersemangat mendorong sang istri. Sehingga Paula terjatuh dengan posisi yang tidak ideal. Dia pun langsung mengeluh kesakitan. Paula kesal kepada sang suami dan langsung berlalu meninggalkannya. Sejak kejadian inilah, lantas membuat keduanya semakin jarang bikin konten bersama. Nanti langsung ngalamin kakak, langsung masuk ya, mau aja tuh ya. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lah. Oke. Ini dulu minta. Bahkan kemesraan Baim Wong bersama Nikita Mirzani juga mendapat sorotan tajam dari netizen karena dinilai terlalu dekat dan tidak memikirkan perasaan sang istri. Tak sekedar mesra dalam ucapan maupun isi chat di ponsel, keduanya justru lama saling berpelukan dan Baim mengelus kepala Nikita layaknya sepasang kekasih. Namun Paula memilih diam dan bijaksana dalam menyikapi dan menyesuaikan diri dengan aktivitas sang suami. Perempuan itu harus mandiri itu penting sekali ya. Balik lagi sebenarnya di agama juga kita diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia gitu. Walaupun kita adalah makhluk sosial pastinya, tapi secara hati, secara prinsip kita harus bisa mandiri, karena apapun yang dilakukan orang lain itu tidak berdampak ke kita. Maksudnya misalnya
orang lain mengecewakan kita atau bikin kita nggak happy atau apa itu supaya tidak masuk ke diri kita, jadi nggak berdampak ke diri kita. Jadi buat aku perempuan tuh harus mandiri karena ya kita tentang baim wong cerai, apa yang mau dikomenin, itu kan urusan rumah tangga orang. Kalau cerai berarti jodohnya udah nggak panjang. Terus kalau udah nggak cocok. Yang orang cerai itu biasa aja kali. Kalau cerai berarti udah nggak cocok, ya udah netizen jangan jadi hakim. Orang nggak cocok, ngapain dilanjutin? Daripada dilanjutin makan hati. Kalau makan hati itu tekanan batin, kalau tekanan batin itu udah pasti nggak happy. Kalau udah nggak happy itu bawaannya udah nggak bahagia. Masalah Baim sama Paula juga. Kalian jangan membanding-bandingkan. Mendingan jadi. Mendingan Desta, nggak bisa say. Masalah orang tuh beda-beda. Cara menyelesaikannya juga beda-beda. Nggak bisa kalian banding-bandingkan. Kayak mana kalau gimana kalau kalian aja dibandingin sama tetangga kalian tuh, Pak? Kok repot jauh-jauh banding-bandingin orang lain dengan orang lain. Nggak usah repot. Nggak usah repot lu ngebanding-bandingin orang-orang A, orang B, orang C. Beda-beda. Tapi kalau orang udah berumah tangga, hanya bercerai, ya mungkin sudah tidak ada kecocokan. Ya sudah, biarin. Daripada dipertahankan nanti akhirnya nyeri hati, sakit hati. Kalau udah sakit hati, hidupnya nggak akan bahagia, dijamin.